implementasikan yang ada di dalam sistem ya, tersebut. Terus penggunaan DNS untuk mempermudah user dalam mengakses alamat web. Nah, dari itu semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu load balancing. Load balancing itu sebuah teknik pendistribusian beban kerja yang dilakukan sebuah mesin komputer, yaitu balancer, ke beberapa server sehingga beban kerja server menjadi ringan. Nah, kita mesti tahu apa sih itu Linux Virtual Server? Itu Linux Virtual Server yaitu alternatif utama open source yang menyediakan solusi untuk membuat sistem load balancing. Nah, aplikasi yang dipakai dalam Linux Virtual Server itu ada dua buah, yaitu IPVS ADM dan Keep Alive. Yang dimana IPVS ADM itu berfungsi sebagai admin untuk melihat tabel monitoring yang berasal dari klien maupun server, dan Keep Alive itu berfungsi untuk mengetahui keadaan server yang aktif. Nah, di sini di dalam Linux Virtual Server terdapat algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan yang saya pakai itu list connection, yaitu algoritma penjadwalan yang mengarahkan koneksi jaringan pada server aktif yang sedikit jumlah koneksi yang paling sedikit. Nah, skemanya di sini bisa dilihat, user mengakses ke server itu tidak langsung mengakses ke server, mereka melalui load balancer dulu, yang dimana load balancer tersebut diinstal IPVS ADM dan Keep Alive. Nah, dari user mengakses tersebut, dari load balancer dibagilah request tersebut ke beberapa server. Rancangan sistem. Nah, dalam PHP saya sudah mendesain beberapa rancangan sistemnya, yaitu mana klien dengan IP 192.168.5 mengakses server melalui balancer, dan dari balancer itu diarahkan ke antara server 1 maupun server 2. Kebutuhan IP interface yang dipakai itu pada server 1 itu alamat IP-nya itu 10.10.13, server 2 10.10.14, dan satunya di load balancer itu terdapat dua interface, yaitu HTML, HTML1, HTML1 dan IP virtual yang ada di dalam Keep Alive dan HTML1. Mungkin segitu saja Pak presentasi yang bisa saya sampaikan. Mbak, dari klien apakah dia sudah terkoneksi atau tidak ke balancer maupun ke server? Di sini cuma memping ke IP. Nah, di sini ke balancer sudah terkoneksi, Bu. Dan kita mencoba memping ke server. Server pertama sudah berhasil, Bu. Server kedua juga sudah berhasil. Dan di sini saya memakai DNS dengan penamaan domainnya. Kita coba login dulu. Mungkin di balancer belum
Ini HA berarti di kedua sistemnya sama ya? Sama ya. Identik? Kenapa? Dibuat identik kan? Dibuat sama satu. Iya, identik sama persis. Sama persis. Sama persis ya. Di sini saya coba apabila namanya HA-nya berhasil atau tidak dengan mematikan satu server. IP-nya sama atau beda? Beda pak. Beda. Oke, sekarang coba tolong dipin satu alamat IP yang satunya, kembali alamat yang dipin dulu ini. Dipin aja, dipin. Oke, terminal. Ini kepunya yang siapa yang mana? Server satu yang ada di sini. Oke, kemudian server yang kedua. Oke, sekarang coba matikan salah satu service web servernya. Matinya dari di remote atau di remote? Di sini saya no remote, tidak pakai aplikasi putih. Saya coba menggunakan server satu. Ini saya coba diping dulu. Nah tadi ini sudah berjalan. Dari sini ini saya berjalan di handphone. Ini kamu tablet? Ah, tablet bukan? Iya. Ya close aja dulu. Yes. Aplikasi yang baru kalau tanda pulang. Sudah oh, yang penting coba diping sekarang, diping lagi.